Oke, sahabat bonsai, di video kali ini Bonsai Liar 76 akan mereview satu pohon bonsai ini ya. Jadi ini dari jenis lantana lokal. Jadi ini setelah saya lakukan wiring atau saya coba untuk arahkan ya, dan untuk sekarang sudah seperti ini hasilnya, sudah lumayan merapat. Jadi ini saya sudah lakukan pemruningan juga ya, jadi untuk daunnya juga sudah lumayan mengecil. Jadi untuk ukuran daunnya seperti ini, sudah lumayan kecil nih. Jadi ini masih saya proses lagi ya. Jadi ini masih saya proses untuk merapatkan percabangan atau perantingannya nanti. Dan untuk batangnya atau cabangnya ini juga belum besar ya, jadi ini masih mengejar pembesaran lagi supaya lebih balance ya. Jadi nanti antara batang dan cabangnya itu bisa seperempatnya atau seimbang nanti ya. Jadi nanti kita proses lagi. Nah, jadi untuk bahan dari jenis lantana ini itu sangat mudah ya untuk pertumbuhannya. Jadi ini hasil saya ngedonggel di alam. Nah, jadi kita lihat ya, kita lihat untuk karakter dari batangnya. Kita lihat dulu dari bonggolnya. Jadi untuk bonggolnya itu seperti ini ya. Jadi untuk bonggolnya seperti ini, jadi sudah ada akarnya seperti ini ya. Jadi untuk karakternya menurut saya ini sudah lumayan bagus. Jadi ini tinggal mengejar untuk di bagian atasnya. Jadi untuk batangnya juga lumayan besar ini. Dan nanti saya juga akan jelaskan ya untuk pupuknya. Jadi untuk pupuknya saya pakai apa dan untuk medianya dulu saya pakai apa ya waktu pertama penanaman. Jadi sebelum video ini lebih lanjut ya buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk like-nya dan komennya nanti di kolom komentar. Jadi kita lihat ke atas. Nah, jadi ini tinggal nunggu ya untuk bikin mahkotanya, tapi ini saya belum pikirkan untuk mahkotanya. Jadi nunggu tunas-tunas yang tumbuhnya tepatnya nanti akan saya besarkan dan untuk kedepannya akan saya bikin untuk mahkotanya. Jadi seperti ini. Dan ini saya belum melakukan pemecahan cabang ya. Jadi ini saya masih biarkan dulu seperti ini ya. Jadi saya belum melakukan pemecahan cabang. Jadi belum masuk ke perantingan. Jadi ini baru tangan-tangannya aja. Tinggal nunggu untuk perapatannya lagi aja supaya lebih bagus. Nah, jadi kalau dari jenis pohon lantana ini tuh sangat mudah ya untuk perkembangannya atau pertumbuhannya. Jadi ibaratkan kita dapat dari alam terus kita tanam itu 2 minggu atau paling lama 1 bulan itu sudah tumbuh tunas ya kalau dari jenis pohon lantana ini. Jadi seperti ini tuh pohonnya. Jadi untuk tampak depannya nanti saya pakai dari sini. Dari sini nanti. Terus kita lihat ya di bagian tampak belakang nanti. Nah, jadi untuk tampak belakangnya itu seperti ini. Jadi ini untuk tampak belakang dan nanti dari sini untuk tampak depannya. Nah, jadi seperti ini untuk tampak belakangnya itu ada sedikit berlubang dan ada sedikit kekeringan. Jadi ini untuk bahan sudah lumayan prospek ya. Jadi kalau kita cari bahan yang seperti ini di alam itu sudah sangat susah sekarang kalau dari jenis lantana seperti ini. Oke, jadi ini untuk medianya. Untuk medianya saya akan jelaskan. Jadi ini dulu untuk medianya saya menggunakan pasir kali ya waktu pertama penanaman. Jadi dulu saya memakai pasir kali dan saya campur dengan sekam. Dan untuk sekarang saya sudah ganti untuk medianya. Jadi untuk sekarang itu medianya saya menggunakan tanah biasa yang saya campur dengan pupuk kandang atau kompos. Terus saya campur dengan sekam juga ya. Dan untuk pupuknya, ini untuk pupuknya saya menggunakan arang. Jadi kemarin saya menggunakan arang bakar. Jadi untuk arang bakar ini juga bisa untuk menyuburkan dari tanaman lantana ini atau bahkan bonsai dari pohon lantana ya. Jadi seperti ini. Jadi dari bahan yang sederhana seperti ini ya, untuk belajar membuat bonsai, karena belajar membuat seni bonsai itu tidak harus selalu dari bahan yang mahal-mahal ya, tapi kita bisa manfaatkan dari bahan-bahan yang lokal, bahan-bahan yang masih mudah ya kita cari di alam atau di sekitar kita ya, contohnya seperti ini. Jadi dari bahan yang murahan atau bahan yang jarang orang yang melirik, kita bisa manfaatkan untuk dibuat bonsai, jadi untuk belajar. Jadi seperti ini untuk bahan dari pohon lantananya. Jadi untuk kedepannya akan saya update lagi. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Nanti untuk Bonsai Liar akan selalu update untuk videonya.
Oke, semoga video ini bermanfaat ya, dan jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe supaya Ponseliar ini lebih semangat lagi untuk bikin konten-kontennya. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya teman-teman.